Jadi tadi baru sidang untuk menggugat DPR dengan tuntutan agar DPR melakukan sejumlah tindakan hukum untuk menjalankan fungsinya, yakni fungsi hak menyatakan pendapat, hak angket, hingga hak interpelasi. Jadi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Itu adalah tuntutan kami, karena selama ini DPR diam saja. Ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, melakukan perbuatan tercela, yakni Presiden sering ingkar janji, ada program tidak selesai, tidak cocok, janjinya tidak sesuai dengan omongannya. Ini ada Bang Daeng. Ini Bang Daeng, gimana Bang Daeng ini kok bisa? Gimana perasaan Bang Daeng ini, gugat nih? Dengan sikap DPR tadi yang main-main, gak nyimak gitu. Ini menunjukkan bahwa memang DPR kita ini memang kerjanya ugal-ugalan saja. Jadi selain tidak sangat-sangat tidak beretika tadi di dalam, sangat mengecewakan kita sebagai rakyat Indonesia yang menyaksikan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik buat rakyat Indonesia dalam menghormati dan menghargai lembaga peradilan, hari ini ternyata melalui kuasa hukumnya membuktikan bahwa kuasa hukum DPR ini sangat tidak beretika dan sangat tidak siap berhadapan dengan TPUA. Buktinya dia tidak membawa gugatan dari TPUA. Jadi bisa dipastikan, kami prediksi bahwa jawaban daripada DPR nanti pasti kacau balau. Karena pengacaranya ya udah enggak beretika, enggak bawa data-data. Apa yang ingin dipertanggungjawabkan? Percuma dibayar oleh negara, rugi lagi rakyat. DPR sudah terdelegitimasi akibat kelakuan kuasa hukumnya, keluar uang rakyat, jadi rugi segala-galanya. Jadi mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan persoalan ini untuk dapat memenangkan seluruh gugatan TPUA. Tetap semangat rakyat Indonesia, kami mohon dukungan dan doa restu dari seluruh rakyat Indonesia kepada kuasa hukum kita yang tergabung dalam tim pembela ulama dan ISIS untuk dapat memenangkan pertarungan ini di pengadilan. Kalau komentar Bang Daeng nih ya, Bang Daeng Wahidin selaku penggugat kan salah satu yang diwakili TPUA. Kinerja teman-teman TPUA bagaimana? Apakah puas atau justru menyayangkan kinerja TPUA kurang maksimal begitu? Saya pikir selama ini TPUA sudah cukup maksimal. Mungkin di antara wajarlah apabila memang misalnya ada hal-hal kekurangan. Secara umum udah oke lah ya. Umum saya harus akui top, the best. Harapannya ke depan untuk tim TPUA dan juga gugatan ini? Harapan saya TPUA ini bisa tumbuh di seluruh provinsi agar kami yang di pusat ini menggugat presiden, rekan-rekan TPUA yang ada di wilayah, daerah, kabupaten, kota bisa melakukan gugatan-gugatan terhadap kebijakan-kebijakan bupati, wali kota, atau gubernur. Sehingga menunjukkan bahwa melalui TPUA ini perlawanan hukum dari rakyat Indonesia itu ada. Ya. Setelah menggugat presiden dan DPR, ada rencana gugat yang lain enggak? Kemarin katanya dengar-dengar ada mau gugat. Ini kita akan akan menggugat koordinator PPKM, pasti ada hubungannya juga dengan Presiden Jokowi. Jadi itu untuk siap-siap Pak Luhut, nantikan gugatan selanjutnya dari TPUA akan menggugat saudara terkait kebijakan PPKM. Bukan TPUA, tapi rakyat ya? Ya, yang wakili, TPUA, ya? Rakyat diwakili oleh TPUA akan menggugat Bapak Luhut dan kawan-kawan. Waspadalah. Apa-apa yang dipersoalkan dari PPKM ini kan kebijakan yang sebenarnya kan dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 dan sudah wewenang pemerintah kan untuk menjaga rakyat dengan menerapkan PPKM. Kenapa digugat? Banyak persoalan-persoalan ketika kebijakan PPKM ini dibuat, banyak melanggar aturan-aturan. Terkesan amburadul dan ugal-ugalan. Sehingga bahkan kemarin di salah satu persidangan PTUN kemarin terbukti bahwa penunjukan Luhut sebagai koordinator PPKM itu ternyata hanya ditunjuk secara lisan. Ini riskan sebuah jabatan strategis dalam menangani pandemi. Kok presiden lisan aja? Nah, saya curiga kenapa tidak dibuat sekarang SK agar di kemudian ini tidak dituntut. Jadi nggak ada dasar hukum untuk dituntut. Dia berusaha mencari celah sehingga memang PPKM ini adalah sebuah proyek aja. Proyek bagaimana caranya menggarong uang rakyat atas nama pandemi. Karena kebijakan tumpang tindih. Sudah banyak kerugian-kerugian baik materi bahkan nyawa kita sudah korbankan. Nah, sekarang ini
mereka dibuat oleh apa kebijakan-kebijakan PPKM ini sudah banyak merugikan masyarakat kita, yaitu kerugian-kerugian setiap masyarakat. Tolong dicatat bagi para pedagang semua sektor yang merasa di koordinasi. Iya, semua konsolidasi gitu. Ya, kita konsolidasikan kekuatan bahwa seluruh sektor rakyat Indonesia yang merasa dirugikan oleh akibat kebijakan PPKM ini, ada istilah sertifikasi vaksinasi dan lain-lain sebagainya, nah, kita lakukan perlawanan hukum. Kita percayakan kepada rekan-rekan tim pembela aktivis dan ulama. Terima kasih Bang Daeng, saya mau ke yang lainnya.